Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Komjen Agung Setia Imam Effendi menyebut seorang ketua ormas bernama Bebas Ginting turut terlibat sebagai dalang pembakaran. Bebas Ginting diketahui berperan sebagai perencana pembakaran dan pemberi imbalan kepada dua eksekutor. Namun Kapolda Sumatera Utara belum menjelaskan motif dari peristiwa pembakaran tersebut. Fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan, kita akan merajak pada tahap berikutnya, yaitu tahap di mana apakah dia melakukan sendiri atas kemauan sendiri atau ada orang lain yang terlibat dalam hal ini. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa hari ini, beberapa hari ini kita menguatkan bukti-bukti bahwa kemudian Saudara B juga terlibat, di mana peran Saudara B adalah pihak yang memberikan perintah terhadap Saudara R dan Saudara Y. Sehingga kemudian pada kesempatan ini kita sudah bisa memastikan bahwa Saudara B sebagai orang yang memerintah untuk melakukan kejahatan ini. Fakta-faktanya bahwa dari lokasi perencanaan kita sudah menemukan fakta-fakta saksi-saksi yang mengetahui, melihat, mendengar rencana itu. Demikian juga fakta-fakta lain terkait dengan bukti forensik yang terus kita kumpul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.